Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi tentunya di channel saya Sukadi Kuliner. Hari ini saya akan mengajak Anda semua untuk melihat-lihat Dataran Merdeka Kuala Lumpur, Malaysia. Setelah pasca lockdown, bagaimanakah suasana Dataran Merdeka di Kuala Lumpur ini? Yuk kita simak videonya. Untuk yang baru bergabung, dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Setelah hampir 3 bulan Malaysia membuat status menjaga keterbatasan bepergian di dalam negeri, kini Malaysia membuka PKPP, yaitu Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, yaitu status Malaysia sekarang sedang pemulihan. Jadi kita bisa keluar untuk jalan-jalan di kota Kuala Lumpur ini setelah hampir 3 bulan kita tidak boleh kemana-mana, hanya diam di rumah. Dan setelah hampir 3 bulan itu, kita hanya bisa keluar rumah hanya untuk membeli peralatan atau barang-barang dapur yang kita butuhkan saja. Tapi sekarang Malaysia sudah membuka jalan dan akses ke semua dan bisa jalan-jalan di seputaran kota Kuala Lumpur. Bagaimana suasana Dataran Merdeka Kuala Lumpur? Mari kita simak terus video. Oke lah teman-teman, setelah hampir 3 bulan saya tidak pernah lagi ke Dataran Merdeka Kuala Lumpur ini. Pada hari ini saya kembali lagi di sini karena sudah mulai bisa dibuka untuk publik. Kita akan melihat seputaran Dataran Merdeka bagaimana keadaannya setelah dibuka lockdown atau status pemulihan di Malaysia. Bisa kita lihat teman-teman, pengunjung belum begitu ramai karena mungkin ini saya di sini berada di siang hari, jadi mungkin masih panas, jadi belum begitu ramai pengunjung. Biasanya di Dataran Merdeka ini malam baru ramai pengunjung, bisa untuk jalan-jalan santai, bisa menikmati keindahan Dataran Merdeka di malam hari. Tapi karena saya di sini siang, belum begitu ramai pengunjung. Bisa kita lihat di belakang saya, belum begitu ramai karena mungkin karena masih panas, jadi orang-orang belum berdatangan kemari. Tapi biasanya kalau malam sungguh-sungguh ramai di sini. Inilah suasana Dataran Merdeka di siang hari. Sini ada seperti air mancur ya, kecil, kolam kecil ya. Sana terlihat juga pengunjung mulai berdatangan 1-2. Dataran Merdeka ini memang lapangannya sangat luas ya, bisa kita lihat. Bisa lihat kita ke sini. Tuh. Padangnya sangat luas. Di sana kita bisa lihat bangunan-bangunannya, seperti bangunan kuno atau yang sudah lama. Baiklah teman-teman, mari kita mulai menyelusuri atau berkeliling di Dataran Merdeka ini. Seperti inilah suasana Dataran Merdeka Kuala Lumpur di siang hari. Memang belum begitu ramai, masih terlihat 1-2 pelancong yang berdatangan kemari. Mungkin karena masih panas, bisa kita lihat.
Oke, teman-teman, kita akan berputar dan berjalan di sini. Ini padangnya sangat luas. Pemandangannya indah sekali. Oke, kita berjalan lagi ke arah sini. Biasa di sini untuk tempat nongkrong malam minggu biasanya sangat ramai di sini. Ini bisa kita lihat inilah pinggiran lapangannya. Kita lihat lapangannya memang sangat luas, jadi kita kalau berjalan pun ya lumayan capek juga ya, karena memang sangat luas. Kita putarin lapangan ini memang luas. Di sini juga ada seperti restoran ya, di sana ada restoran, bisa untuk tempat makan siang atau makan malam. Ayo kita putar lagi kemari. Bisa kita lihat dari sini pemandangannya. Oke, kita berjalan lagi ke sana. Sudah mulai bisa kita lihat pemandangannya dari sini, sangat-sangat indah. Dari sini juga kita bisa melihat KL Tower. Di bagian sini ada juga perpustakaan Kuala Lumpur. Inilah bangunannya. Sini ini halaman perpustakaan Kuala Lumpur. Bisa kita lihat di sini. Ya, perpustakaan Kuala Lumpur. Oke teman-teman, kita arah ke depan sini. Ada juga galeri Kuala Lumpur. Inilah dia galeri Kuala Lumpur. Oke, bisa kita lihat.
kita bisa kita lihat I Love KL, Kuala Lumpur City Gallery. Jadi di sini I Love KL ini banyak biasanya orang berfoto-foto ya di sini ya. Biasanya orang banyak berfoto-foto di sini. Ini belum begitu ramai. Di sinilah tempat berfoto-foto di depan I Love KL ini. Bisa kita jalan ke depan. Sini juga ada Plaza Dataran Merdeka. Di sini seperti bangunan-bangunan lama. Ini kita bisa lihat lalu lintas di sini. Itulah teman-teman sekitaran atau suasana di dataran Merdeka Kuala Lumpur Malaysia setelah pasca lockdown. Seperti itulah suasananya. Memang belum begitu ramai pengunjung karena di sini saya datang di siang hari, mungkin masih panas, jadi orang-orang belum pada berdatangan. Tapi ingat, apabila kita keluar rumah atau berjalan-jalan di sekitaran kota Kuala Lumpur, kita harus menggunakan masker untuk pelindung dan jaga kebersihan dan jaga jarak. Begitulah video saya kali ini. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan nantikan terus video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.